Dalam hidup kita, setiap hari kita pasti akan berinteraksi dengan Al-Quran. Cumanya persoalan di sini, bagaimana untuk kita berinteraksi dengan Quran, nak pegang Quran ni kalau tak ada wuduk, boleh ke tidak? Okey, dalam persoalan ini, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah berfirman, La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran itu kecuali kamu dalam keadaan suci. Baik, Al-Quran ada banyak kategori, bukan kategori Al-Quran itu sendiri. Maksudnya sifat ada yang mushaf, ada yang terjemahan. Bila kata mushaf Al-Quran, maksudnya dalam Quran tu kulit ke kulit tu Quran, tak ada benda lain. Maka disifatkan di situ, di sisi Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah kita tak membenarkan kalau orang tak ada wuduk tak boleh pegang Quran. Bahkan ia adalah haram. Tapi kalau kita nak selamatkan Quran tu daripada terbakar ke, jatuh ke, nak angkat ke, segera untuk memuliakan Quran, itu tak ada masalah. Itu maksudnya dalam keadaan memang kita perlu. Tetapi kalau sengaja nak pegang untuk baca, kalau mushaf Al-Quran, memang kena ada wuduk. Apatah lagi kalau seorang perempuan wanita itu dalam keadaan haid, maka tak bolehlah. Okey, cumanya dekat sini timbul persoalan pula. Sekarang ni ada apps Quran dalam telefon. CD-CD Quran, kaset-kaset Quran ni macam mana pula sifat dia? Okey, JAKIM ada keluarkan satu garis panduan. Garis panduan ini dikeluarkan untuk bagaimana kita berinteraksi dengan bahan-bahan penerbitan dan juga perhiasan yang ada ayat Quran. Ini JAKIM keluarkan garis panduan ini. Dalam garis panduan ini mengatakan bahawasanya apa-apa yang dalam bentuk optikal, sama ada CD ke, apps ke, kaset ke, maka dia tak ada masalah sebab dia bukan mushaf. Boleh pegang, boleh tengok. Maksudnya kalau kata tak ada wuduk, nak baca Quran tetapi tak ingat, nak pegang phone buka, maka tidak disyaratkan untuk kita ambil wuduk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama memperingati diri kita, apakah lagi adab-adab yang mungkin kita boleh praktik bila mana kita baca Quran ataupun kita duduk dengan Quran. Kena ingat tuan-tuan, Al-Quran ini adalah kalamullah. Dia adalah kata-kata daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk panduan kita yang dihantarkan kepada Nabi melalui Jibril, maka dia amat mulia. Maka yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita kena amat memuliakan Quran. Jangan letak Quran di tempat-tempat yang boleh tidak memuliakannya. Letak atas lantai ke, tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ya? Letaklah dalam lemari elok-elok. Sebab itulah dalam masyarakat kita ini, bahkan kita ada rehal khas untuk Quran. Sebab kita nak memuliakan Quran itu. Okay? Hukum membaca Al-Quran tanpa wuduk tidak berdosa. Bahkan tak ada masalah. Cumanya, bila kita baca Quran ini tanpa wuduk, dia adalah sesuatu yang tidak afdal saja. Maksudnya tak adalah pahala afdal tu. Boleh baca Quran, tak ada masalah. Okey. Bila kita nak baca Quran, pastikan kalau tak nak gosok gigi pun berkumurlah dulu. Kalau boleh gosoklah gigi sebab ia adalah kalamullah. Gosok gigi elok-elok, ambil wuduk, seboleh-bolehnya kalau ada ruang untuk hadap kiblat dulu. Hadap kiblat dan kita baca Quran. Ini adalah salah satu daripada adab-adab kita dengan Quran supaya kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Al-Quran. Saya nasihatkan kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan semua, muliakanlah Al-Quran kerana ia adalah kalamullah. Jangan sesekali kita cuba untuk meringankan kerana ia adalah satu kalam yang amat mulia, bukan saja mukjizat tetapi ia daripada Allah SWT, satu naskah yang amat istimewa untuk kita, maka jagalah elok. Jadi untuk dulu, moga-moga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.